para pemain Arema FC dan official melakukan tabur bunga dan doa bersama di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini sebagai bentuk empati atas meninggalnya ratusan supporter Arema Sabtu malam lalu. Tabur bunga ini diawali dengan doa bersama di sisi pintu masuk sebelah kanan stadion. Rasa duka tampak dari wajah para pemain yang sedang melakukan doa. Bahkan beberapa pemain Arema FC tidak mampu menahan air matanya. Kita minta maaf kepada seluruh keluarga korban ya. Apa itu yang meninggal atau apa yang sekarang lagi sakit, masih di rumah sakit. Dan semoga ini kejadian seperti ini yang seharusnya nggak terjadi. Kita bisa belajar lah, udah cukup. Saya terasa ini udah puncak dari semua kesalahan dari semua pihak, termasuk kita juga.